Oke sobatku ya, berjumpa lagi bersama saya Tio. Oke sobatku, seperti judulnya di video kali ini saya ingin share sebuah aplikasi yang sering saya pakai untuk membuat sebuah foto itu bisa berbicara seperti ini guys. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Dan juga teman-teman sebagian kemarin banyak yang tanya, Bang, gimana sih cara membuat sebuah foto itu bisa berbicara? Nah, mungkin yang teman-teman maksud seperti ini, guys ya. Nah, di sini saya ini berbicara dan ini adalah cuma foto yang saya edit menggunakan sebuah aplikasi khusus, guys. Oke, guys, jadi sebelumnya saya mengandalkan sebuah website yaitu lalamu.studio. Cuma sekarang itu fiturnya itu kurang asik ya bagi saya. Makanya di sini saya berpindah ke sebuah aplikasi, guys. Oke, di sini ya untuk aplikasinya ini sudah tersedia di Google Play Store. Aplikasinya ini cukup ringan dan ukurannya kecil banget, guys. Sini kita itu bisa mengandalkan atau bisa membuat sebuah foto itu bisa bergerak dan berbicara. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran aplikasi apa sih yang bakalan saya share kali ini, so buat teman-teman yang baru bergabung dan baru nonton, jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya. Oke guys ya, di sini saya ya ingin share sebuah aplikasi yaitu Dreamfast ya. Jadi aplikasi ini bisa teman-teman dapatkan di Google Play Store. Di sini teman-teman masuk ke Play Store, teman-teman cari aja yang namanya Dreamfast ya. Teman-teman klik aja Dreamfast seperti ini. Nah, teman-teman pilih yang nomor 2 ini. Teman-teman tinggal download, install dan pasang di HP teman-teman ya. Oke, untuk caranya tuh cukup mudah. Teman-teman tinggal masuk aja ke Dreamfast. Jadi di sini kita itu nggak perlu login, ya. Tidak perlu login atau nggak perlu ngapa-ngapain aja ya. Jadi di sini ya saat masuk kita dikasih tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa dikasih beberapa tampilan template-template yang tentunya sangat keren banget ya. Tinggal pilih aja sesuai selera. Cuma di sini kita fokus ke inti utama cara membuat foto kita sendiri itu bisa berbicara. Di sini ya ada beberapa ikon pilihan, teman-teman pilih yang namanya talking. Nah seperti ini ya, lalu teman-teman klik tambahkan ya. Teman-teman klik tambahkan untuk memasukkan foto wajah kalian dari galeri HP. Di sini saya bakalan masukkan foto saya ya. Oke guys ya, di sini saya bakalan mencontohkan untuk mengimpor foto ini guys ya, ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita sudah memasukkan foto yang kita pilih, langsung aja kita klik continue. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu B text sama B voice. Nah, kalau text di sini teman-teman umpamanya malas bicara, teman-teman bisa mengetik ya atau membuat dialog hanya menggunakan ketikan atau tulisan. Nah, di sini teman-teman itu bisa memvoice menggunakan suara kalian. Cuma di sini saya sarankan menggunakan by voice lebih cepat, jadi nggak usah mikir ngetik-ngetik ya. Di sini kita klik by voice. Nah, di sini teman-teman langsung klik record menggunakan suara kalian. Juga teman-teman bisa memasukkan suara dari hasil video atau juga teman-teman bisa memasukkan hasil rekaman atau suara musik ya. Jadi seperti ini, tinggal klik ini. Oke, sebagai contoh di sini saya akan merekod suara. Di sini kita klik record. Di sini langsung aja teman-teman klik ya. Tanda ikon merah ini teman-teman klik. Di sini saya bakalan contohkan. Tes 1, tes 1 2 3. Jangan lupa di-like dan subscribe. Kita klik ya. Nah, seperti ini. Ini sebagai contoh. Jadi ya, ini mentoknya itu cuma sekitar 59 detik, guys, ya. 59 detik itu mentok full durasi panjang rekamannya. Oke, ini saya hanya menggunakan 7 detik ya, nggak apa-apa ya, ini sebagai contoh. Di sini langsung aja kita klik yang checklist. Oke, di sini kita tunggu ya. Oke, setelah udah seperti ini kita klik yang namanya animasi. Kita klik. Di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Oke guys ya, dan ini adalah hasilnya, ini udah selesai ya. Oke, di sini kita klik aja, kita apply. Kita klik ya.
Tes 1, tes 1, 2, 3. Jangan lupa di like dan subscribe. Kita klik ya. Tes 1, tes 1, 2, 3. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, jadi seperti itu guys. Dan ini sudah berhasil. Di sini langsung aja kita klik save ya. Kita klik save, kita simpan. Secara otomatis tersimpan di galeri HP kita. Jadi seperti itu guys. Oke, mungkin segitu aja dulu ya cara membuat sebuah foto itu bisa bergerak dan berbicara. Di sini juga banyak pilihan, atau yang ingin foto wajah kalian itu bernyanyi ya. Di sini teman-teman tinggal pilih aja, ini banyak banget, tinggal pilih aja sesuai selera. Jadi seperti itu. Oke guys ya, mungkin segitu aja dulu untuk tutorial singkat kali ini. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya, dan tunggu terus video terbaru yang lainnya. Salam sehat selalu buat kalian semua. See you next video. See you. Bye-bye.